Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan seluruh anggota partai Nasdem yang saya hormati, hadirin rahimahumullah. Dalam kesempatan yang indah ini, perkenankan saya Barul Ulum untuk menyampaikan sebuah tausiah yang bertema santri milenial. Untuk langkah pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa memperingati hari santri ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk langkah yang kedua kalinya, serangkai salam marilah kita panjatkan kepada putra Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, bintangnya kota Mekah, berliannya kota Madinah, yakni Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, yang mana beliau bermandikan darah, berselimutan, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbicara mengenai santri, pasti identik dengan pondok pesantren, insan-insan yang mempelajari dan mendalami ilmu agama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri milenial. Mengenai santri milenial ada sebuah pertanyaan. Jika pada zaman dahulu para santri berjuang mati jihad untuk melawan para penjajah, lantas apa peran santri milenial pada zaman sekarang ini? Dijelaskan dalam buku karangan Nasrullah Nuruddin yang berjudul Generasi Emas Santri Milenial, menyebutkan istilah santri milenial yang hidup pada zaman modern ini. Mereka adalah generasi muda yang mempelajari, mendalami ilmu ajaran agama Islam, sekaligus juga ahli teknologi informasi dan digitalisasi, mengandalkan informasi yang instan, suka berkomunikasi dan selalu tergantung pada internet. Santri milenial berperan penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimahumullah. Jangan sia-siakan masa muda kalian, dikarenakan masa muda adalah masa penuh kekuatan sebelum berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah seorang proklamator Indonesia pernah berkata, Kola Insinyur Soekarno, berikut 10 pemuda niscaya akan mengguncangkan seluruh dunia. Oleh karena itu, jadilah santri milenial yang mampu mengemban bangsa dan agama. Jadilah santri milenial yang bijak dalam mengikuti perkembangan zaman. Siapkan modal yang hebat, tekad dan mental yang kuat untuk menjadikan santri sebagai pemimpin di era masa depan, di era milenial ini. Dewan juri yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai pemuda yang merupakan harapan bangsa, harapan orang tua serta mertua dalam menghadapi dampak negatif era globalisasi di zaman milenial ini, agar terhindar dari narkoba dan lain sebagainya. Jawabannya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan solusi kepada kita agar selalu senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat menuntut ilmu agama dan pengetahuan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Oleh karena itu, marilah kita harus senantiasa menuntut ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Dikarenakan ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Dan ilmu pengetahuan tanpa didasari ilmu agama itu sangat berbahaya. Hadirin rahimakumullah. Semoga kita menjadi pemuda, menjadi santri milenial yang merupakan harapan bangsa, agama, yang berilmu, beriman, dan bertakwa, disertai dengan akhlakul karimah, jauh dari dosa, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kealpaan. Akhirul kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.